Selamat datang di Bang Omen YouTube channel. Kali ini kita akan mereview makanan cemilan sore, yaitu perpisangan. Makanan ini adalah rekomendasi dari subscriber kami. Bagaimana rasanya? Ikutin terus dan santap koi. Yap, ini dia makanannya. Nah, ini namanya adalah perpisangan. Perpisangan ini sejak 2021, berarti baru ini. Tapi ini sudah ini ya, sudah booming di Duri itu. Sudah banyak yang rekomendasikan untuk mencoba makanan ini. Nah, di sini itu ada nomor WA-nya. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya mungkin atau pesan dalam jumlah banyak, nih ada nomor WA-nya, nanti kita cantumkan di deskripsi, dan juga ada Instagram-nya dan emailnya. Kita cantumkan di deskripsi. Wow, ini tampilannya. Ini cantik ya. Tampilannya cantik. Ini adalah lelehan coklat dan susu kayaknya. Oke, kita coba aja ya. Nah, pisang itu sendiri dia pisang itu dibungkus dengan kriuk-kriuk gitu ya. Jadi dalam kriuk itu ada pisangnya tuh. Kemudian digoreng, setelah itu baru dikasih topping asal dikasih susu dan coklat ini. Kita coba aja ya. Bismillah. Hmm.
Wow. Rasanya tuh kriuk, manis dan rasa coklatnya berasa ya. Lebih dominan rasa pisang, kemudian ada rasa coklat, kemudian manis karena susu. Enak. Dan kulit dari pisang itu tebal ya. Kulit, jadi pisang itu di tengah. Pisang itu dibungkus sama kulit yang kriuk, dan itu lumayan tebal. Wow. Dan ini lelehan susu dan coklat itu banyak ya, tapi nggak bikin enak ya. Rasanya enak, pas gitu rasanya. Jadi rasa pisang terasa, ada kriuk-kriuk di pinggir pisangnya, kemudian rasa manisnya atau di kemudian rasa manisnya campuran susu dan coklat, ini perpaduan yang pas, enak. Oke, sekian dulu review makanan kali ini. Seperti biasa, setiap kita mencoba makanan, kita akan memberi penilaian dan rating. Nah, bagaimana penilaian lengkapnya akan kami tampilkan di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.